Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini lisan. Akan tetapi tidak semua lisan yang Allah ciptakan memuji Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak daripada kaki yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Akan tetapi tidak dari semua kaki tersebut melangkah kepada majlis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak mata yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Akan tetapi mata tersebut haram untuk melihat anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para ulama, para pewaris daripada ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah." Sesungguhnya kecelakaan demi kecelakaan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak boleh melihat Rasulullah kelak di hari kiamat. Kita berlindung kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah daripada mata yang penuh maksiat, agar mata ini mampu melihat keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita membaca maulid Rasulullah, kita membaca biografi Rasulullah, kita membaca sirah Rasulullah, membuktikan bahwa kita ingin mengenal baginda Rasulullah. Apa yang kita laksanakan pada hari ini tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar daripada dalil-dalil yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca daripada biografi Rasulullah, tidak ada alasan sedikit pun untuk melarang acara-acara seperti ini kecuali satu, karena sahabat tidak pernah melakukan. Untuk apa sahabat melakukan maulid Rasulullah sementara sirah Rasulullah di depan mata mereka, di hadapan mereka Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad duduk bersama mereka. Akan tetapi kita tidak boleh mengenal Rasulullah, tidak boleh duduk bersama Rasulullah sekarang. Mereka yang tidak mau memperingati hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan mereka adalah orang yang paling hebat di dalam sunnah Rasulullah. Oke, kalian tidak mau maulid, tidak apa-apa, ikuti sunnah Rasulullah itu pun bagus. Akan tetapi orang yang menyebut nama Rasulullah di dalam maulidnya pun bagus. Semuanya ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah dan semuanya mempunyai cara. Akan tetapi cara yang paling salah adalah cara yang paling teruk adalah apa? Cara yang menyalahkan satu sama lain. Si fulan mengatakan ini salah, si fulan mengatakan ini salah. Akan tetapi semua kita ingin sampai kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Janganlah jadikan lidah kami putus untuk memuji engkau ya Rasulullah. Jangan jadikan anak-anak kami mereka tidak mengenal kepada engkau ya Rasulullah. Mereka sudah dirusak dari sekarang ya Rasulullah. Mereka dirusak, dijauhkan kepada Rasulullah. Pertama mereka dijauhkan untuk salawat kepada Rasulullah, mereka dijauhkan untuk maulid kepada Rasulullah, mereka dijauhkan untuk mengenal kepada Rasulullah, mereka lebih dikenalkan kepada sesuatu-sesuatu yang tidak manfaat ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, karena adab yang paling pedih yaitu ketika kami memasuki syurga sementara anak kami di neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah anak-anak kami ya Allah. Sayangilah sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami adalah orang-orang yang lemah ya Allah. Kami setiap hari melakukan dosa ya Allah. Akan tetapi kami takut daripada adab-Mu ya Allah. Kami takut daripada siksa-Mu ya Allah. Siksaan di dunia kami pun takut, apalagi siksa yang di akhirat ya Allah. Kami adalah orang yang paling terdepan di dalam maksiat ya Allah. Akan tetapi kami memiliki sedikit cinta kepada Rasulullah. Kami berharap dengan kecintaan tersebut kami memasuki surganya Allah. Kami teringat kepada sahabat Rasul yang bernama Thauban, ketika itu datang kepada Rasulullah dengan wajah yang pucat, yang pasi, yang ketika itu seakan dia seorang yang berpenyakitan. Kemudian datang kepada Rasulullah, kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya satu hari aku tidak menengok wajah indahmu ya Rasulullah, maka aku akan sakit. Kalau aku masuk surga, aku tidak akan satu tingkat kepada surgamu ya Rasulullah. Kalau aku masuk neraka, aku tidak akan melihat wajah indahmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai.